Hai semua, bersama saya Tika Bel di sini. Di videoku kali ini saya akan masak gulai daging sapi versi pedas untuk bahan apa saja yang dibutuhkan. Simak video saya seterusnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Tika Bel agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Bahan utama daging sapi di sini akan aku rebus sebentar untuk menghilangkan darah yang melekat di dalam daging. Untuk rebusan pertama di sini akan aku buang, kemudian aku ganti dengan air yang baru. Masukkan juga jahe yang sudah dikeprek. Dan masak sampai dagingnya empuk. Untuk bahan bumbu yang dihaluskan, di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, jahe, kunyit, buah kemiri yang sudah saya sangrai, serai yang saya sudah geprek, lengkuas, daun jeruk, daun salam, satu biji bawang merah besar yang saya sudah iris, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, kardamom. Untuk bahan yang sudah saya haluskan, di sini ada ketumbar, jintan, pala, dan juga merica. Garam secukup rasa, kaldu jamur, gula merah, dan santan saset. Setelah dagingnya empuk, di sini akan aku sisihkan. Untuk air kaldunya jangan dibuang karena nanti akan aku pakai lagi. Lalu siapkan wajan, masukkan minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, goreng bawang merahnya dulu. Kemudian masukkan kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang, kardamom. Masukkan bumbu yang sudah aku blender. Masukkan serai, lengkuas, masukkan serbuk ketumbar, jintan manis, merica, pala. Lalu masukkan daun salam, daun jeruk, setelah bumbunya mateng, masukkan daging sapi. Aduk sampai merata. Masukkan air rebusan dari daging tadi. Di sini akan aku tambahkan lagi air karena saya maunya kuahnya itu yang banyak. Tutup dan masak agar bumbunya meresap ke dalam daging. Masukkan garam, gula merah, serbuk jamur. Kemudian aku masukkan cabai utuh. Jadi untuk kalian yang tidak suka pedas, jangan dikasih cabai ya. Masukkan santan.
Dan jangan lupa tes rasa. Oke teman-teman, gulai daging sapi versi pedasnya sudah siap dan siap dihidangkan. Selamat mencoba dan terima kasih. Bye!